Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi bersama gue Muhammad Adifat. Jadi akhir-akhir ini ada subscribers gue yang request gue harus ngeprank Hey Tayo, yang itu udah kadaluarsa di daerah kampus gue, yaitu UIN Jakarta. Jadi ayo langsung kita cari korbannya. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Buset dah, ini orang kenapa sih? Males gue. Coba lagi. Pantang menyerah coy. Hey, 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 hey. Buset, ini orang gue deket banget. Gue deket banget loh, deket banget. Apatis semua. Hey, hey. Buset dah. Hey, hey, hey. Nengok kenapa buset dah? Hey. Eh, coba lihat ya. Ini ada virula lagi. Ini dari set dah. Apa sih itu? Gue jadi kepo gini ya. Jadi kepo. Keren-keren banget sih, parah. Lah. Keren banget videonya. Keren. Oh ya, apaan tuh, Cey? Apaan? Iya lucu banget. Eh apaan ini? Ya? Apaan? Denka TV. Denka TV apaan cuy? Nggak tahu ya? Tahu nggak? Kita cari tahu yuk. Ayo. 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 Gue jadi ikut-ikutan guys. Nggak apa-apa lah. Yuk ikut. Hai, assalamualaikum teman-teman. Ya. Salam Elsa. Gimana? Kalian udah pada ketemu tentang video yang tadi? Aku tahu nih. Denka itu apa? Denka TV itu adalah LO-nya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, jadi gitu. Oh, aku pernah dengar ya tentang Denka. Emang kapan berdirinya sih? Eh, aku tahu nih. Dapat sedikit sih, tapi dari Google tadi sama nanya kating-kating. Ternyata di NK itu dia punya Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi loh, yang sekarang lagi naik daun gitu. Terus ternyata dia itu dari tahun 2010 deh kayaknya. Tapi kurang tahu juga sih, ntar nanya-nanya lagi aja ya. Terus didirikan sama Bapak Dedi. Bapak Dedi, iya Bapak Dedi kayaknya. Udah dulu ya guys, soalnya udah ada kelas nih aku. Dah. Assalamualaikum guys, gimana nih? Kalian udah ada update terbaru tentang DNK TV lagi nggak? Waalaikumsalam, Yelin. Eh guys, gue mau nanya nih. Kita kalau di DNK TV bisa jadi apa-apa aja sih? Gua tahu nih, ada apa aja jobdesk di DNK TV. Yang pertama ada presenter, terus ada reporter, ada kreatif video, ada editor, sama campers. Nah, aku tahu nih update terbaru tentang DNK. Ternyata DNK tuh punya 6 program loh. Ada Ekskursiana, cerita inspiratif, jendela Islam, infokus, kreatif video, dan Young Karma. Keren kan? Oke, kita obrolin di grup aja deh kapan ketemuannya. Soalnya aku udah kelas nih. Dadah, assalamualaikum. Ya udah. Waalaikumsalam. Maaf, saya tidak bisa. Saya akan ke sekolah. Yang bisa ditanya namanya Ocha, saya akan ke Ocha. Jangan nangis lagi. Oh iya itu kali. Yuk, ya. Eh, sana ya.
bisa jadi anggota DNK. Senang banget. Sekarang kan lagi MDP 9. Kalian bisa ikut kan tuh MDP 9. MDP apa nih kak? Media Development Program. Itu kayak sekilas tentang DNK. Kita bakal belajar di situ sebelum kita masuk DNK. Oh alah. Iya, jadi teknik-teknik produksi kita pelajari. Wah, harus Raja banget. Lo vlogin nih kak. Saya Yelina Nisa Fadila, Ruby Salma, Muhammad Adib Haq, Nawidin Rinda Syari, Osa Adila, Syarifah Labiba, Karima Mujadila, Sarul Kudal Buat, Dwi Aryani, Amas Sofan, Sanjar Ika, ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 3, ada kita, ada solusi.